Oke guys, lagi ngawal Abang Derry Slow ya. Ini ternyata Abang Derry lagi survei timnya untuk instalasi mesin laundry. Kita lagi di mana, Bang? Ini lagi di Pulau Damar, saya. Pulau Damar. Wis, kayaknya bertemu dengan sahabat kita yang dari Depok ini. Namanya Bosulis. Bosulis. Dia adalah mekanik handal untuk spesialis, tolong kasih tahu dulu itu. Oke. Alat-alatnya. Siap. Kayaknya Abang nih bakal beralih buka usaha laundry nih, Bang ya. Woi, mantap pokoknya. Nah, ini dia guys. Ini mesin cuci dan mesin pengering standar laundry industri ya. Jadi komersial. Mesin cuci LG dan mesin pengeringnya juga LG. Wes, pokoknya buat temen-temen, ini mumpung Abang Derry Slow ada di Pulau Damar dan memantau instalasinya. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha laundry bisa hubungin juga dong Abang Derry ya. Langsung bisa hubungin Abang. Siap. Atau langsung ke pengelola di Bandar Lampung, yaitu pembinanya. Siap. Sebutin namanya saya Bung. Oke, tentunya bersama Mas Laundry. Jadi Pak Sulis, untuk instalasi mesin ini tentunya nanti akan ada pantauan langsung dari Pak Sulis ya. Dari instalasi sampai trainingnya nanti kita bantu, Mas. Mantap. Nah, laundry itu sekarang bisa apa ya, dibilang cukup mudah lah. Oke, siap. Jadi, yang penting ada mentornya. Yang terpenting adalah mentornya. Yang pasti yang nyata-nyata saja sayangku. Oke, Bang Derry. Nah, yang terutama adalah jangan lupa tampilkan nomor rekening kita. Wis, pokoknya. Oke, luar biasa, ambulan paten. Jadi untuk lokasinya kita ada di Pulau Damar ya. Rutenya kalau kita dari arah bypass atau for free, kita arah Pulau Damar. Nah, kalau dari sana kita dari Pasar Waikandis itu, sahabatku. Dan kebetulan di sini instalasinya. Nanti untuk konsultasi bisnis di laundry bisa hubungi Master Laundry Lampung dan juga tentunya Abang Derry Slow. Oke. Dan yang pasti-pasti aja, yang nyata-nyata saja. Jadi kita mau kemana nih, Bang? Sore ini kita beresin ini dulu, saya. Kita maksimalkan dulu, finishing dulu, ya kan? Terus kalau tadi kan udah di briefing, kalau yang A harusnya gandengannya B, yang C harus gandengannya F, kan begitu. Mantap. Nggak salah, artinya tes masuk. Makanya harus ada yang namanya pembina tadi, saya. Iya, betul. Tentunya pembinaan itu sangat penting ya buat para teman-teman yang mau memulai bisnis di jasa laundry yang ada di manapun aja ya, Bang ya. Oke, pokoknya jadi support terus kegiatan silaturahmi bersama Ambulan Pateng, tentunya bersama Bang Derry Slow. Wes, ngapain itu? Hah? Ah, awas meleduk nanti. Oke, luar biasa. Biasa di luar. Wah, kalau ngelihat tampilan mesinnya ya, siapa yang nggak keki. Jadi ini kurang lebih budget antara sekitar 300-an juta ya, Bosku ya? Kurang lebihnya. Kurang lebihnya ya. Ada yang pakai di bawahnya ini ada. Pokoknya variatif lah. Variatif ya. Dari instalasinya sangat rapi. Oke, Abang, saya mau lihatkan untuk instruksinya ya. Oke, lanjut. Nah, guys, jadi untuk instruksi konstruksinya atau instalasinya sangat rapi. Pakai boiler. Nah, ini setrika boiler ya. Ini yang full otomatis. Pipanya uap terpasang secara rapi dan menggunakan tekanan apa ya, dari air yang dididihkan oleh si alat lestari boiler atau boiler. Nah, di sini ada panel apa namanya ini, Pak Bos? Di
sentral gas ya, gas sentral. Jadi penggunaan satu tabung bisa dipakai untuk 2 titik atau 3 titik dan bisa diaplikasikan ke unit mesin pengeringnya, dan instalasinya sangat rapi teman-teman. Dan ini dryernya mesin LG baru ya, baru nih teman-teman. Pokoknya luar biasa hari ini kunjungan kita bersama Bang Dery Slow. Oke, thank you Bang Dery. Sukses selalu.